Memiliki artikel yang mampu dikenal oleh masyarakat luas merupakan impian setiap penulis. Pusat Pengembangan Minyak dan Gas Bumi atau PPSDM Migas menjembatani hal tersebut dengan menyelenggarakan webinar yang bertajuk Cara Mudah Menembus Jurnal Scopus. Webinar yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 22 Maret 2022 lalu ini diikuti oleh 598 peserta dari seluruh instansi di Indonesia. Dr. Teknik Asep Bayu Dani Nandianto merupakan salah satu ilmuwan Indonesia yang termasuk dalam daftar 2% ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia. Dengan menghadirkan pembicara utama, Dr. Teknik Asep Bayu Dani Nandianto selaku dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia, audiens terlihat sangat antusias dalam sesi diskusi terbuka dan tanya-jawab. Ia menjelaskan secara menyeluruh tentang bagaimana membuat artikel yang benar serta memberikan tips and trik agar tulisannya dibuat dapat menembus jurnal Scopus.